Oke, kalau kalian maunya main kasar. Enggak, jangan. Aku bakal bikin kalian jadi kodok. Ih, kodok. Gimana caranya bisa kabur dari sini ya? Gue harus cari ide nih. Eh, emangnya kalian gak malu apa melawan perempuan? Gue memang kagak malu. Yang penting gue bisa nangkap lo. Dan bos gue senang. Daripada gue mati. Gue harus gunain jurus penggiling nih. Mudah-mudahan aja udah bisa gunain jurusnya. Waduh, gue nyasar. Kenapa malah ke bosnya? Lumayan. Harus saya juga yang tangkap. Terpaksa ngelakuin ini karena saya harus cepat-cepat dapetin kitab pembersih hati, tapi saya juga harus hati-hati karena yang menjagain rumahnya banyak banget. Bos James, ayo kita pergi bos. James, saya ingat seberapa kejamnya si James itu. Saya nggak boleh gegabah, saya harus hati-hati. Mami Ma! Mami Ma! Tuh makhluk kok tahu nama gue ya? Wah, jangan-jangan alien beneran nih. Ropongnya bisaan ya. Juga ada Andi, istri keduanya Bang Husin yang paling cantik, Bang. Buka, buka pintunya, Bang. Tapi, Ma. Kakak, gua kagak mau bukain pintu. Gua tahu lu bisa berubah jadi apa aja. Bisa jadi pendek buntet gitu. Ya Allah, bukan, Bang. Ini benar-benar Rika, Bang. Masa iya Rika begini jin? Enggak, gua gak percaya. Kalau Ani, kagak tahu deh. Apa? Kamu mau ngomong apa? Lu jin bukan sih? Rika, mana ada jin secantik aku? Coba deh kamu telaah. Cih,